gambar sementara untuk programnya yaitu Jumat Bersih. Jadi setiap hari Jumat kita laksanakan kegiatan penindakan kepada masyarakat yang memang yang jadi atensi dari Bapak Kapolres sendiri juga mengenai knalpot racing dan kendaraan-kendaraan yang bisa menimbulkan laka lantas, baik itu tidak menggunakan spion, terus lampu standar depan dan belakang tidak ada, itu yang menjadi prioritas kami untuk penindakan. Sampai sejauh ini warga terus dihimbau untuk mematuhi aturan-aturan lalu lintas, menggunakan sabuk dan sebagainya, Pak. Iya, untuk itu kami himbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Minahasa Selatan, karena ETLE kan sudah diberlakukan, sudah di launching. Jadi kalau ke Manado tetap peraturan lalu lintas maksudnya dipatuhi, jangan nanti orang Minahasa Selatan banyak yang kena tilang ETLE. Tapi untuk di Minahasa Selatan sendiri memang kita masih melaksanakan penindakan secara manual. Oke, siap, sah.